Bro Alvin. Ya. Jadi, nah, itu adalah tadi kaki-kaki, padahal tangan ya. Tapi nggak kuat nih kakinya. Okay. Nah, itu yang pengen gua tanyain seputar kaki-kaki khusus mobil Jeep Wrangler. Oke, selamat datang di Jeep Luck dengan saya Ihwan. Saya Alvin. Kita akan membahas Terraflex. Let's go. Alvin, ya. Jadi ada gue punya teman, dia pengen beli Jeep Wrangler Rubicon JL terbaru. Oke. Tapi dia pengen upgrade full suspensi kaki-kakinya. Tapi dia nggak mau sembarangan. Dia mau cari yang emang perusahaan itu khusus bangun suspensi untuk mobil Jeep Wrangler. Itu ada nggak sih? Ada dong, Wan. Itu dari Terraflex Suspension. Dia merupakan salah satu brand yang emang udah punya nama di Amerika. Oke. Okay. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu Terraflex, berarti Anda ketinggalan. Kita jemput ketinggalan. Bener. Nah, jadi ini ya, kalau Terraflex Suspension ini dia udah terkenal. Jadi tuh mulai tahun 1996 dia udah main kaki-kaki, tapi emang belum di mobil Jeep, tapi dia di military basic. Oke. Okay. Awalnya kayak gitu, Wan. TNI. Ya, kalau di Indonesia. TNA. Tentara Nasional Amerika. Ya, jadi kalau di luar, ya dia kayak gitu. Nah, makanya mulai dari saat itu, 96 tuh dia di Utah gitu kan, di Amerika. Dia mulai main kaki-kaki dan akhirnya sampai sekarang menjadi salah satu brand yang paling terpercaya dan pastinya direkomendasiin banget sama pionir Auto Garage karena kita dealer internasional di Indonesia satu-satunya. Preferred dealer. Kalau kalian bisa cek di website itu warnanya merah, bukan hitam lagi, Bang. Jadi kalau preferred dealer tuh udah ya lu udah ini gitu. Disarankan ya, disarankan sana. Nah, gitu, Bang. Ini meliputi apa aja nih? Soalnya kan temen gue ini dia pengen upgrade-nya tuh ditinggiin, pakai lift kit dong. Terus upgrade arm juga, kontrol arm, terus juga shock juga pengen di-upgrade. Okay. Mungkin nanti juga pengen upgrade yang namanya gardan. Nah, itu ada nggak nih Terraflex barang-barang itu? Ada dong. Jadi kalau Terraflex ini ya, teman-teman ya, buat apalagi buat kalian yang mau beli mobil kayak teman lu gitu kan, mau beli mobil second. Ya, kalau ini dia baru nanti. Baru. JL. JL. Ya, sebenarnya sama aja sih. Mau baru, mau second, itu lebih preferred lagi, lebih aman lagi kalau kaki-kakinya diganti. Apalagi lu bilang kan dia pengen ditinggiin kan. Nah, namanya gini, sahabat pionir. Jadi kalau ditinggiin itu banyak nih sudut-sudut yang berubah. Ya kan? Terus banyak juga pastinya posisi-posisi yang harusnya standar sekian derajat itu bakalan berubah. Intinya dia bakalan berubah semua. Nah, di Terraflex ini itu semua sudah adjustable. Bisa diatur berarti? Bisa disetting. Okay. Bisa disetting dan pastinya udah heavy duty juga. Pastinya jauh lebih panjang umurnya daripada yang standar. Plus dia lebih mantep lagi karena dia heavy duty, jadi dia bisa menahan bobot itu jauh lebih ekstra daripada yang standar. Anggaplah nih kalau temen lu nyari untuk suspensi, pastinya kita saranin kayak pernya sendiri. Dia itu kan tipenya linear, jadi kalau linear tuh dia satu garisan gitu. Okay. Jadi dimana kalau linear itu dia emang udah dikhususin buat teman-teman yang pengen pakai di jalan harian. Tapi jangan khawatir, linearnya dia juga itu udah bisa mengcover buat kalian yang kebutuhan off-road. Terutama off-road di Indonesia tuh kita rentan sama yang namanya akar-akar pohon, ya kan? Terus lumpur. Beda hal sama kalau di luar, itu kan batu gitu kan. Nah,
kalau udah kayak gitu, pairnya kan tadi aku saranin pakai Teraflex. Kitnya juga pasti kalau udah lift kit pasti Teraflex. Dan untuk shocknya, ini kita ada shock Falcon piggyback. Nah, untuk piggyback sendiri, dia tuh sebenarnya jenisnya ada banyak, Wan. Oke. Ada yang tipenya tuh RT, ada yang tipenya tuh SP. Jadi kalau RT ini rukun tetangga. Retweet. Beda lah. Ya, intinya ini buat trail lah, trail retet gitu kan. Oke. Okay. Terus kalau yang SP ini tipenya yang sport. Oke. Okay. Nah, kita nih masukin dengan sengaja dan emang udah kita survei, kita riset juga. Kita tuh masukin buat Jeep JL sendiri, kita masukin tipe yang SP. Oh, sport ya. Oke, okay, iya. Oke. Okay. Jadi yang SP ini emang buat sport, jadi buat di jalan harian itu udah oke banget. Karena dia tuh ada yang namanya load capacity. Kapasitas beratnya ya, kapasitas tampung. Beratnya menampungnya berapa, dengan kita hitung dan kita riset, kalau modifikasi untuk Jeep JL ini itu nggak terlalu ekstrim kayak di luar. Kalau di luar kan mungkin pasti pakai roof rack, bumpernya udah semakin yang banyak lah, besi, fender segala macam udah besi. Kita kan kalau di Indo paling bumper depan belakang doang besi, tambah wheels, intinya dia nggak bakal berat sih. Kayak gitu. Nah, terus barang-barang yang lain lagi, kayak tadi lu udah bilang kontrol arm. Kontrol arm sendiri, dia emang ada banyak tipenya juga, Wan. Oke. Okay. Jadi tipenya tuh ada yang Alpine, ada yang biasa juga kan. Oke. Okay. Nah, ini ada yang satu lagi nih. Gitu. Jadi emang masing-masing tuh dikhususin buat tujuannya itu buat ya beragam. Jadi nggak cuma buat itu aja. Tapi intinya sih semua kontrol arm yang udah adjustable itu udah bisa mengcover semua. Gitu. Mau tipenya yang apa aja tuh nggak masalah sih. Oke. Kayak gitu. Terus kalau udah kaki-kaki kayak gitu, pastinya kan lebih banyak lagi kayak track bar. Mobil udah di lift kit, udah tinggi. Terus track bar perlu karena posisinya dia bakalan berubah. Yang harusnya sudut standarnya lebih kayak gini. Karena dia udah di lift kit, ketarik pasti begini. Nah kalau ketarik nih, posisi mobil kan badan sasis ikut ketarik juga. Itu pasti bikin mobil jadi miring. Kayak gitu, makanya perlu banget track bar biar posisinya dia di adjust lagi, biar standar lagi, biar enak lah, biar nyaman lah. Mobil kan kalau udah ditinggiin terus nggak nyaman, malas banget pakainya kan. Iya, jadi kayak pengen pakai ban standar lagi aja gitu. Nah sebenarnya di luar dari track bar banyak faktor sih. Ini contoh kayak mobil Jeep JK aja. Jeep JK tuh ya umurnya udah 10 tahun ke atas lah. Ya, pasti kan kaki-kakinya udah ambruk semua nih. Nah, udah tua tadi ya. Ya udah tua gitu kan. Saya bisa jamin 100% itu drakling-nya pasti udah rusak. Kalau kalian belum pernah ganti nih ya, aku bisa jamin drakling kalian tuh 90% pasti udah pada rusak, udah pada oblak. Nah, kalau oblak, setir kalian pasti spelang. Kalau setir kalian spelang, kalian paksain ya spuring. Spuring oke lah, bertahan kayak sebulan dua bulan, abis itu goblak lagi. Nah, itu perlu diganti namanya drakling one. Oke. Banyak sih sebenarnya kalau mau kayak kaki tuh. Ball joint belum. Ball joint kita juga ada yang heavy duty, ada yang with kernel atau yang without kernel. Nah itu kalau perbedaannya nanti kita bahas servis aja sih, karena panjang banget. Oke. Okay. Kalau udah segala macemnya, ya selang rem boleh lah. Ada Teraflex juga udah keluarin. Kenapa? Karena kalau mobil yang udah di lift kitnya 3 inch minimal, itu sih gue nyaranin untuk selang remnya diganti. Kenapa? Karena anggapannya gini sahabat Pionir. Nih, contoh deh. Ini kayak sedotan aja ya. Kita anggap sedotan ini adalah titik di mana terjauh si selang rem dapat berdiri tegak lurus. Oke. Kalau misalkan dipaksain di mobil 3 inch, anggapannya di segini nih. Tapi selang rem di segini nih. Oh. Bisa copot iya, tuh, bahaya. Iya, benar. Jadi, mobil kan ada travelnya ya. Travel di mana dia bisa main miring ke kiri, miring ke kanan. Nah, kalau posisinya lagi naik yang sebelah kanan nih, otomatis kan dia begini nih. Nah, yang ini bakalan ketarik. Nah, itu wah, pokoknya kalau kayak kaki sebenarnya itu rumit banget dan kalian perlu yang namanya konsultasi. Oke, makanya gitu. Kita hadir di sini ya. Bener, makanya banyak banget sih. Selain dari selang rem juga harus temennya juga nih. Pengereman, sistem pengereman juga harus dimantepin, Wan. Mobil udah tinggi, otomatis ground clearance dia bertambah. Lebih tinggi, pasti. Otomatis untuk gaya gravitasi mobil ke bawahnya itu juga semakin tinggi, menjauhi titik nol nih. Ya, betul. Nah, kalau kayak gitu, mobil bakalan limbung. Oh, okay. Kalau udah limbung di jalanan, kecepatan tinggi,
kalau pengeremannya masih standar, itu kan rentan yang namanya mobil ketip angin terus goyang-goyang. Bahaya. Iya benar-benar bahaya mesinnya. Nah, itu tuh harus juga kita upgrade pengeremannya. Kita ada yang namanya Teraflex Big Brake Kit Delta. Okay. Kalau Delta tuh udah lengkap. Jadi udah sama kaliper, udah sama brake pad, udah sama kampas rem, itu brake pad kan. Master rotornya juga dapat, rotor, ya, semua ya. Pasti, iya gitu. Terus ada juga big brake buat JK nih, ada yang cuma bagian depannya aja, dua piston. Kalau standar kan cuma satu. Oke. Okay. Nah, kan gue juga punya teman lagi nih, dia tuh punya Jeep JK, tapi dia baru pengen mulai off road nih. Nah itu apa aja nih yang mesti di upgrade di bagian kaki-kakinya supaya itu lebih capable buat off road gitu. Oke. Okay. Bro. Kalau untuk masalah dia pengen off-road, ini gue bagi beberapa tipe owner lah. Oke. Okay. Jadi ada tipe owner tuh yang dia masih mau hybrid. Jadi off-road iya, harian buat dipakai juga iya. Oke. Okay. Gitu. Nah kalau kayak gitu, ya itu kan masih basic ya anggapannya ya. Yeah. Ya gue sih saranin buat ganti long tail dragline dulu aja lah minimal. Oke. Okay. Sama yang namanya shock steer. Shock steer ya. Nah jadi gini sahabat pionir, kalau shock steer itu perlu banget. Kenapa nih? Karena pada saat kita main, andai kita masih pakai shock steer standar nih, itu setir bisa kagak balik kalau lewatin obstacle. Capek banget kalau nggak balik tuh. Makanya kita butuh shock steer biar dia balik lagi ke tengah. Oh. Ngeringanin kerja tangan kita, jadi nggak bakal capek. Kayak gitu kan. Nah. Yang bisa ngejamin tuh apa nih kalau produk Teraflex itu emang dibandingkan itu lebih bagus gitu, Bro Calvin? Oke, okay. Ya jadi kalau mau lihat perbandingannya mungkin dari sertifikasi kali ya. Oke. Okay. Karena dia udah dapat sertifikasi SAE, kalau bahasa Indonesianya itu Society of Automotive Engineer. Oke. Okay. Dan satu lagi FM. VSS yaitu Federal Motor Vehicle Safety Standard. Jadi udah dapat sertifikat keamanan yang ketat lah. Okay. Kalau di US gitu ya. Kayak bandingin aja di US aja dia udah dapat sertifikasi. Berarti dia kalau pakai ke Indonesia ya udah SNI lah harusnya. Aman gitu. Nah, untuk garansi ini ada enggak nih kira-kira kalau bisa kita pasang terus amit-amit kejadian yang enggak diinginkan terjadi itu kita bisa enggak nih untuk ke sini lagi ke Pioneer atau Garage atau ke Pioneer Jeep lagi buat tolong dong betulin atau gimana gitu. Bisa. Jadi untuk semua barang-barang Teraflex khususnya, karena kita ini dealer internasional ya Wan, gitu. Ya jadi kalau soal garansi nggak usah ditanya lah, gampang kalau itu mah. Misalkan barangnya rusak, ya tapi kita mesti lihat dulu ya, itu defect-nya atau damage-nya itu dari apa? Dari pemakaian kah? Atau dari cacat produknya kah? Okay. Gitu. Kalau dari cacat produk, kita pasti kasih garansi 100%, kita akan ganti baru. Gitu. Okay. Kalau dari produk ya, kalau dari cacat penggunaan kayak contoh misalkan gue udah pakai nih baru setahun tapi udah langsung rusak nih, nah itu sama-sama kita riset sama-sama lah intinya. Kalau emang masih bisa diperbaiki kita perbaiki, kalau emang bisa kita setting kita setting. Oke. Okay. Nah karena kebanyakan mereka produknya itu rata-rata udah heavy duty dan mesinnya adjustable, itu harusnya bisa setel lagi Wan. Contoh paling gampang itu sebenarnya ini bukan salah satu cacat produk ataupun ya cacat pemakaian. Ini ada yang namanya kayak kalian ganti dragline long tie rod. Oke. Okay. Ini emang diharuskan. Yeah. Emang udah standarisasinya ya, seharusnya ya yang benar tuh. Kalau kalian udah ganti nih yang standar pakai Teraflex, itu minimal banget 500 mil kalian bawa balik lagi ke Pioneer untuk kita setting ulang. Oke, okay, gitu. Gitu. Jadi fungsinya ya biar dia paten lagi, okay, dan aman lagi. Walaupun nih udah kita pasang, ada juga beberapa yang nggak masalah, ya itu nggak masalah. Tapi ada beberapa poin juga di mana mobil tuh dia malah kendor lagi. Gitu. Kalau itu emang wajar. Kalau pemakaian baru kan, dia itu harus bawa balik lagi ke Pioneer, kita mau setting ulang lagi. Oke. Okay. Jadi itu nggak masalah, bukan rusak. Bukan. Berarti kalau oke nih, pertanyaan yang paling mungkin banyak ditanya nih. Untuk range harga, misal temen gua nih pengen modif total, semua suspensi Teraflex, JK, JL, gitu. Itu berapa? Kira-kira aja nih kalau untuk kira-kira paket komplit untuk Jeep JK. Kalau paket komplit JK
gue sih bisa kasih range itu sekitar 200-250. Oke, itu udah enak banget, udah nyaman, udah tinggi. Udah sih, udah full set banget, udah lengkap lah. Pokoknya dari kaki depan, long taro drakling, track bar, segala macem, rem, suspensi, lift kit, ball join, gue gantiin, track bar depan belakang, mereka track bar, selang rem. Terus sama remnya juga. Nah itu sebenarnya di exclude dari gardan sih. Oke. Okay. Kalau kalian mau ganti gardan depan, nah itu beda lagi harganya. Beda karena lagi. Dia ada yang full floating. Full floating itu artinya dia udah full set, tinggal plug and play aja masukin, udah jadi selesai. Ada Sek juga banget, yang dia cuma covernya aja atau bagian gardan kosongan aja. Isinya pakai yang lama. Nah, buat kayak ngerangkai Tamiya ya. Itu dia. Emang mobil Jeep ini mobil Tamiya. Gampang banget. Untuk JL atau Gladiator juga berapa kira-kira range kalau mau? JL atau Gladiator rata-rata tuh ya 300 sampai 3,5 lah. Okay. Beda dikit kan. Beda. Harga JL emang dia lumayan sedikit mahal. Oke. Okay. Nah, kalau untuk gardan itu selain itu ada apa aja nih di sini di Pioneer Auto Garage nih? Kalau gardan kita ready itu gardan depan dari Terraflex Dana 30 buat mobil sport atau mobil Sahara, JK Sport, JK Sahara, atau yang Dana 44 itu buat yang Rubicon. Itu bisa dilihat kan ada Rubicon dan non Rubicon, atau satu lagi nih kita punya juga nih, ini di luar Terraflex sih, ada yang namanya Dynatrack. Dynatrack Dana 44 juga kita masih ready. Wah, ini sih udah full semua nih informasi. Nanti tinggal gue sampein nih ke temen gue nih, biar temen gue bisa langsung ke sini. Benar. Ya kalau mau paket basic, cepet lah. Oke. Okay. Itu bisa. Biar di peremajaan kaki-kaki lah. Biar Jeepnya nggak ogelek-ogelek gitu. Tapi paket Eco hemat 50 juta juga ada. Gampang lah, bisa disesuaikan aja. Yang penting step by stepnya aja biar nggak salah. Oke. Okay. Jatuh lagi. Nah, biar nggak kayak begitu, biar nggak kaki-kakinya oglek, mobil Jeep kalian bawa aja ke Pioneer Auto Garage, konsultasiin langsung di remaja ini, khususnya untuk Jeep JK suspensinya udah harus di cover, di upgrade ulang untuk di remajaan gitu. Tuh, ya bro ya, 10 tahun lebih JK tuh ganti lah. Nah, oke, buat kamu yang nyari toko yang ngejual Terraflex resmi di Indonesia tuh cuma ada di sini. Betul. Di Pioneer Auto Garage, di Duri Keparaya nomor 17, Kebon Jeruk Jakarta Barat, dan di Pioneer Jeep di Ruko Cempaka Mas, Blok K nomor 32. Betul. Kemayoran Jakarta Pusat. Oke. Gua rasa cukup, Bro, sampai di sini video kita pembahasannya tentang Terraflex. Oke, buat kamu yang suka video ini tolong di-like dan share ke teman-teman kamu juga nih, yang mau upgrade sistem suspensi buat Jeep JK, JL, atau Gladiator. Iya, betul. Atau mungkin pembahasan saya tadi terlalu cepat atau terlalu muter-muter, pusing. Nah, kalian bisa telepon kita aja di 0822-11-101-101. Bisa di WA juga. Nah, oke. Okay. Dan untuk lihat barang-barang apa aja sih, barang-barang Terraflex yang ada. Terus juga tadi ada shock Falcon ya kan? Ada Falcon. Itu dia bawahannya dari Terraflex. Bisa cek langsung ke marketplace kita di Tokopedia, Blibli, Shopee, Bukalapak juga ada di Blibli. Okay. Terus kalau mau lihat keseharian kita nih, terus konten-konten harian, keseruan, itu bisa follow Instagram dan TikTok Pioneer Jeep serta Pioneer Auto Garage. Oke, cukup sekian. Jangan lupa di-share dan hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan info video terbaru. Jangan lupa juga komen di bawah ini mau nanya tentang apa, atau kamu punya pendapat apa nih tentang video kita kali ini. Yes. Akhir kata, aku Ihwan pamit. Dan saya Alvin. Sampai jumpa di Jeep Luck selanjutnya. Dadah. Nah.